Nah, saya ada di Exorec Pack. Jadi di main files itu di mod loader. Nanti itu dia ada di bagian maps. Halo, halo Basaham Sasari Persapalan terjus myself. My name is Putu Suhartawan dan ini adalah folder GTA Asa 2020 maksudnya. Ada modifikasi yang direvisi yang memang GTA San Andreas itu publish-nya 2004. Mod yang ditambahkan di mod loader di foldernya ini. Jadi kan ada folder GTA, kemudian mod loader, HUD dan interface, mod loader interface. Bukan ini. Jadi saya akan cari dulu. Nah, ini dia map. Jadi ini akan ke file GTA-nya ya, image. Nah, jadi semua ini nama radar sampai radar 143. Wow, banyak banget ini bos. Jadi dia akan triplets di bagian mana ini ya? Models, mana models? Nah, GTA 3 image. Nah, ini dia filenya gede banget size nya jadi untuk buka ini itu pakai yang ini ya kan. Oke, tinggal cari sekarang teksturnya. Nah, pakai saya ada di Exorec Pack, jadi di main files itu di mod loader. Nanti itu dia ada di bagian map harus enggak ada ini radar. Oh, ini dia namanya itu detailed radar with names, jadi dia pakai bahasa Inggris rupanya tapi maksud filenya sih sama ya. Jadi dia akan ada namanya loading screen. Nah, saya sarankan cara carinya itu jadi kreditnya di kredit radar with name supaya dia gampang cari di internet siapa yang punya kredit insanity freezing loading screen. Sebelum menggunakan mod loader ASCII ini paling bagus karena dia paling sering dilupa ya, ASCII loader. Tapi perlu juga sih ASCII loader. Models, not GTA 3 ini dia. Nah, saat ini tinggal imp map ya kan, baru di blok semua sambil buka ini. Nah, dibawa ke sini tinggal drag and drop. Tapi karena saya udah pakai mod loader ya, saya nggak save. Tapi kalau bos misalkan mau paste tanpa mod loader pakai tools ini aja tinggal di yes. Karena ini hanya ganti tekstur aja ya, jadi ini tidak mengganti DFF nya single file. Jadi nanti dia dapatnya seperti ini. My name is Putu Suharto. My version burst SDLSR Radar More versi 2 ini kreditnya dibuat oleh Brian Burks dari forum LSRP. Jadi dia ini berhasil membuat mahakarya di tahun 2013 dengan jumlah download sampai dengan 29.058 pada tahun 2020 dan size-nya itu 18 MB. Views-nya 24 tapi download-nya lebih banyak. Bagaimana ceritanya ya? Ya, intinya nanti download-nya klik ini dan link-nya ini tuh bisa didapat di sini.
Jadi nanti dia tampilnya ini seperti petanya. Biasanya pada umumnya itu kalau dia di HUD-nya itu seperti ini. Nah, untuk radarnya saja. Jadi yang dia kasih ini untuk radarnya saja, radar yang ada namanya, jadi Burst SDL SRP Radar Mode versi 2. Nah, untuk HUD-nya bagian bawah dia. Jadi saya copy juga linknya. HUD-nya ini berbeda karena dia berbeda. Kenapa berbeda? Karena dia radar, ada namanya. HUD yang normalnya di GSTL yang rilis tahun 2004 itu benar, sementara yang versi revisi dari LSRP dan kreditnya itu Brian Birds, itu jadinya seperti ini. Dia jadi kotak. Ya, jadi seperti itu. Jadi ya, credits Brian Birds polis, tapi di bawahnya gangster. Oke, jadi linknya itu di sini. Untuk downloadnya tinggal download. Jadi untuk menikmati ini tinggal di download. Download saja. Oke, jadi seperti itu. Kalau bos mau tinggal langsung ke intinya bisa juga. Yang dibutuhkan tuh nanti ada 4 bis dari mod loadernya, AC loadernya itu. Kemudian nanti akhirnya bos akan download dari modifikasi radarnya supaya bisa ada namanya. Kemudian kalau mau supaya kotak, nanti download HUD-nya juga. Link semuanya tersedia di deskripsi. Dan itu sudah pasti gratis dan tidak dipungut biaya lain.